Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan konten sucipto temas Oke salam sejahtera buat kalian semua ya Assalamualaikum Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya Oke kepada teman-teman yang baru menemukan konten ini Selamat datang ya dan bagi teman-teman yang sudah lama dengan konten saya Salam sejahtera, salam sehat selalu Mudah-mudahan dapat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman kepada teman-teman sekalian Kali ini saya dari konten suci pemimpin mas Memberikan tutorial ya Cara mencari metro TV yang hilang di parabola telkom 4 ya Nah Gantinya, frekuensi metro TV HD baru. Tentu, teman-teman sekalian yang memiliki parabola yang jaring, ya, yang kita bahas di sini adalah parabola jaring yang C-band yang nampit ke eh, pasti membutuhkan siaran metro TV, ya. Nah, tentang berita, apalagi tentang berita pemenangan Prabowo yang lagi dipersidangkan, ya, teman-temanku sekalian entah siapa yang jadi presiden. Oke, kepada teman-teman sekalian kita akan menuju tutorialnya. Di sini ada tertera ya Trans7 ya, input Trans7. Oke, teman-teman, kita mengecek Metro TV yang warna pelangi, kita exit. Oke, ini kita tekan oke di sini. Kita menuju ya untuk mengecek ke Metro TV yang yang enggak ada lagi warna pelangi ya. Seperti itu. Ini dia, ini dia, Metro TV yang sudah warna barcode-nya ya, yang ya begini pelangi. Ah, bagaimana caranya untuk mendapatkan Metro TV HD baru ya di Parabola Telkom 4 ini? Tentu dengan cara mencari Metro TV yang hilang di Parabola Telkom 4 ya, kita kembalikan dengan frekuensi Metro TV HD baru. Oke langsung kita exit di sini kita tekan menu. Nah di sini ada daftar siaran instalasi sistem peralatan dan multimedia di bawah. Oke kita langsung eh, ke instalasi di sini instalasi kita langsung eh, tekan oke. Nah tertera di sini adalah satelit Telkom 4 e ya, ya bujurnya maka dalam hal ini ini adalah kolom satelit dari beberapa satelit yang ada. Tetapi kita mencari di Telkom 4 ya, teman-temanku sekalian. Kita langsung melangkah ke kolom transponder. Kita menekan SAT. Ini SAT-nya transponder ya. Di remote kita tekan langsung SAT. Ini dia sudah kita terletak di kolom transponder ya teman-temanku sekalian jika bermanfaat silahkan like silahkan subscribe bunyikan lonceng share dan tinggalkan komen ya teman-temanku sekalian oke kita sebelum melangkah mengisi frekuensi kita mengecek dulu frekuensi dari telkom 4 ini Tentu dalam frekuensi telkom 4 ini di parabola jaring ya Dengan 6 pit ukurannya Usahakan tiang parabola bagus dan piringannya bagus ya teman-temanku sekalian Maka di sini telkom 4 ya dengan frekuensi LNB 5150 Di seg di sini por 2 saya memakai LNB 2 ya teman-teman Saya letakkan saja di di sini 1.1 di sebel Tentu teman-teman kalau memakai switch bisa on bisa off ya di sini saya tidak memakai switch nah, tentu saya letakkan saja on saja ya power lnb auto motor gerak tidak ada setelah tertera seperti ini ya teman-temanku sekalian simak aja mudah-mudahan teman-teman yang memiliki parabola ya untuk bisa men nya oke teman-temanku sekalian kita exit ke kolom transponder nah kita melangkah kepada frekuensi metro TV HD baru, ya, mengganti penggantinya metro TV yang pelangi tadi. Oke, ada perintah, kata tambah di bawah tombol merah, ya, teman-temanku. Jangan lupa tombol merah, kita langsung tekan tombol merah di remote. Ini dia, tambah frekuensi, frekuensi, ya, tambah frekuensi dari metro TV, tentu. Kosong ya 4 1 5 8 ini dia frekuensinya ya 04158 MHz ya dengan simbol red ya yakni 05700 ya seperti ini 05700 ya dengan polarisasi horizontal Oke langsung kita kusur ke bawah ya Menuju kata simpan Nah kata simpan ini kita langsung tekan oke OK. Seperti ini teman-teman ya Nah Sudah menunjukkan intensitas 92% ini Kekuatan dari LNB dan parabola ya Dari satelit Telkom 4 kekuatan ini usahakan tiang parabola teman-teman bagus tracking-nya ya tiangnya bagus lurus tegak lurus dan parabolanya tidak penyot nah kualitasnya ini adalah warna hijau menunjukkan dari frekuensi dan simbol rednya ya simbol red polarisasi horizontal ya dengan 74% ya teman-temanku sekalian Oke kita sudah cek kita langsung tekan Oke OK untuk mencentang ya di sini Tekan OK di remote. Ini dia. Ini sudah tercentang ya teman-temanku sekalian. Ketika sudah tercentang maksudnya ini hanya men-scan atau mencari siaran transponder dari Metro TV ini. Hanya ini aja ya teman-temanku. Akan kita, sudah meletakkan ini. Langsung kita melangkah ke tombol pencarian atau kata cari. Tombol biru ini di sini. Oke kita langsung tekan di remote. Seperti ini teman-temanku ya. Nah. Pencarian TP, mode pencarian normal ya, teman-temanku sekalian. Seperti ini ya, teman-temanku. Ya, mode pencarian normal ya. Hanya FTA kata tidak. Kenapa kata tidak FTA-nya? Sebab karena ini receiver MP4. Oke, TV plus radio ya. Bisa bisa TV, bisa radio. Ya, teman-temanku. Ya, kita cari saja di TV Plus Radio. Cari jaringan ya. Oke, langsung kita kusur ke bawah mencari ya. Nah, kata cari ini kita letak kita tekan saja kata oke okay di remote. Seperti ini ya, teman-temanku. Nah, kita menunggu ya. Oke, jika bermanfaat silakan like, silakan subscribe, bunyikan lonceng share dan tinggalkan komen ya, teman-temanku sekalian. Nah, sudah didapatkan ya, teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat ya. Sudah didapatkan di sini Metro TV HD Magna Channel BN TV ya. Tiga siaran, tapi kita mencari Metro TV penggantinya ya. Oke, langsung kita tekan oke OK untuk mengecek siaran ya. Sini. Nah, ini dia Metro TV-nya teman-teman ya. Metro TV-nya sudah didapatkan metro tipnya. Nah. Ini dia. Metro TV, ya. 4158 cocok ya teman-teman dengan polarisasi horizontal 5700 ya. Kualitas signal kualitas sinyal 74% ya dengan intensitas kekuatan dari LNB dan parabola 92% Ya teman-temanku sekalian Oke teman-temanku sekalian Seperti itu Tutorialnya ya Semoga bisa bermanfaat Jika bermanfaat silahkan like Silahkan subscribe, bunyikan lonceng share Dan tinggalkan komen ya saya memohon maaf jika ada kekurangan, memohon maaf yang setinggi-tingginya kepada teman-temanku sekalian. Untuk itu, saya berucap terima kasih banyak dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.